Neon di situ. Kemudian Harry Maguire pantas. Oh, Mo Salah! Kemung percubaan pertama Shelby di awal minit kedua. Wow, hadangan dan agak note di situ. Reject hole kepada Blanco. Bagaimana Rose tiga midfielder. Hoi! Ayah! Bodoh. Itu itulah peluang yang cukup cukup menarik di situ. Harry Maguire. Bagaimana kali ini? Sadio Ajeho! Woo! Berjaya. Faham bodoh. Mudah diatasi. Bagaimana Samuel? Ui, terlampau laju pemain ini. Terlampau laju. Oh shit man. Di sini tidak mengapa. Mungkinkah ini gol yang ditunggu oleh Pak Mak Leon? Bagaimana kali ini? Blanco. Harry Maguire. Harry Maguire. Tidak dapat. Olive menunggu di situ. Masuk dalam kotak penalti. Mencari penalti. Olive. Penalti ref. Oh tidak penalti. Olive. Mudah dipatahkan. Oh tidak. Simui berolive sekali lagi. Mereka hantaran di kawasan tengah. Oh, go! 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 Oh! Go, ale, ale. Sudah tentu kita berada di Football Manager musim kedua bersama Sunderland. Kita sedikit drop point sekarang ini. Kita di tangga ke-6. Kita mengalami kekalahan dan juga seri drop point. Dan sudah tentu ianya bukanlah cukup bagus. FA Cup sudah tentu kita masih ada saingan. Kita bakal menentang Sunderland. Pak Mak tidak tahu kenapa kita lihat pada perlawanan yang lepas kita mengalami dua kemenangan dan hanya sehari drop point yang Pak Mak tak suka. Tak suka. Walaupun Pak Mak benci kalah tetapi seri bermakna kalah. Dan jika anda masih baru di channel Pak Mak, sila subscribe Pak Mak channel. Sudah tentu. Pada kali ini kita akan menantang Newcastle. Sudah tentu pasukan yang hebat yang sering Pak Mak tewas. Dan inilah dia. Kita akan menantang Manchester United di pusingan keempat FA Cup. Dan juga Manchester United. Go! Ole, ole, ole. Dan teruskan saja. Kita akan menantang Newcastle pada malam ini. Pak Mak akan menurunkan pasukan yang di mana ini adalah pasukan terbaik. Pak Mak kita lihat. Ini juga pemain yang Pak Mat pinjam daripada video kelab Pak Mat Arsenal sudah tentu, dan dia diturunkan buat pertama kali untuk Pak Mat. Dan inilah dia pasukan yang membawa Pak Mat ke peringkat seterusnya, mungkin menentang Newcastle. Pak Mat asyik kalah di sini, tetapi inilah bukan alasan Pak Mat di tempat sendiri harus membuktikan sesuatu yang berbeza. Jika anda merasakan Pak mampu menewaskan Newcastle, inilah masanya. Tentu Newcastle berjersey hijau pada hari ini. Sunderland akan menggunakan jersey rumah home merah. Surat tentu merah dadaku. Bagaimana dengan Sadio Shelby? Ini dia pemain yang dibeli daripada Chelsea, Semi Leon di situ. Kemudian Harry Maguire pantas. Oh, Mo Salah! Kemungkinan bernasib baik tetapi true pass yang diberikan ataupun yang dihantar oleh Harry Maguire bernas menewaskan di belakang pertahanan Newcastle yang bermain high defensive line. Agak bernasib baik. Mungkin ada kesilapan sliding tackle. Dan itulah dia true pass. Oh, masih lagi onside. Dan itulah dia gol yang meletakkan Pak Mak di tangga kedua pada kali ini. Masih terlampau awal di minit ke-19.
kita tidak pernah menewaskan Newcastle. Harry Maguire kali ini. Tidak go di situ, tandukan. Tidak go. Hanya CP off target, tetapi pemain muda Pak Mak Rebecca Tarawes yang dibeli daripada Leicester City mula mempamerkan watak yang sebenar. Agak bagus. Oh, walaupun belum siap lagi produk Pak Mak sekali ini, tetapi peningkatan yang dihasilkan agak bagus. Dan itulah dia, kita sudah tentu kita memuji mereka supaya beraksi dengan lebih baik di separuh masa yang kedua. Jangan buat kesilapan seperti ini. Inilah dia percubaan pertama Shelby di awal minit kedua. Wow, hadangan. Dan agak sukar untuk membuktikan di sini. Sekali lagi Newcastle Blackman gagal menepis keluar. Gagal menepis luar. Itulah dia gol penyamaan yang diberikan. Saya ingat saya akan melakukan pertukaran teknikal sedikit. Sekejap ya. Sekejap kita buat Harry Maguire yang tidak beraksi dengan betul. Dan Tarawes mungkin agak berdebar mungkin. Di manakah Kelly Clarkson? Siapa yang mau Pak Mat tukar? Tarawes ini tidak selesa beraksi di situ. Mungkin Pak Mat luka Jack Ho di sini. Mungkin Jack Ho akan beraksi di kawasan tengah di sini, membentuk tiga pemain di kawasan tengah. Inilah risiko yang Pak Mat ambil untuk memperkuatkan. Pak Mat tidak ada pemain di sebelah kanan, tetapi Pak Mat menguatkan barisan tengah. Kanote di situ, kena Jack Ho, kena Blanco. Bagaimana Rose, tiga midfielder. Hoi! Ayah! Bodoh. Itu itulah peluang yang cukup cukup menarik di situ. Harry Maguire. Bagaimana kali ini? Sadio! Jack Ho! Berjaya memberikan gol pertama Mama ini bersama pasukan Sunderland. Bagaimana kali ini Sadio tidak beraksi dengan baik di situ. Sadio, mungkin satu lagi pertukaran yang taktikal yang harus dilakukan oleh Pak Mat berikut ini. Kita stop sekejap. Sadio ini tidak beraksi dengan baik. Kelly Clarkson. Kelly Clarkson masuk sekarang ini sebagai DM. Encik Ho sebagai DM. Dan inilah dia, kita bermain secara compact di 20 minit terakhir. Bagaimana kali ini Harry Maguire pantas diatasi di situ. Bagaimana hantaran jauh. Sunderland memilih untuk lebih bertahan pada malam ini. Pak Mat lebih meramaikan di kawasan tengah untuk menutup. Kita berasa beraksi secara compact pada malam ini. Bagaimanapun inilah dia, Blanco terpaksa dikeluarkan kerana kepenatan di sini. 5 minit masa tambahan terlampau besar di situ. Itulah dia, dikeluarkan bagaimana Shelby. Nampak itu jitulah dia pemain ini, Blackman. Bagaimana kali ini Mosah, mampukah melakukan asakan di sini? Instruction kini kita bermain dengan discipline pada malam ini. Di minit terakhir, 5 minit masa tambahan, mereka mula menyeronokkan untuk Pak Mat atasi. Dan Kalu berjaya. Bodoh. Dan itulah dia, nasib baik Kalu pun bodoh di situ. Peluang yang terhidang gagal disempurnakan. Buat pertama kalinya Pak Mat berjaya menewaskan Newcastle. Inilah dia perlawanan menentang Manchester United. Go 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 Manchester City. Tapi mereka, wow, Martin Chelsea Melton. Ini siapa? Hendrus Erike, Pogba, Shaw Dalo. Apa yang berlaku di sini? Kita akan bakal
menentang Pamak ingin membuat sedikit perubahan di sini. Ah, bagaimana kali ini Blanco berada di kawasan tengah. Saya ingat pemain muda itu dibiarkan terlebih dahulu. Ini mungkin pengalaman ataupun perlawanan menguji apa dah? Kiranya menguji mentaliti setiap pemain. Ini adalah perlawanan menentang gegasi bola sepak England, menentang Manchester United Sunderland. Ini dia barisan yang diturunkan oleh Pak Mak pada malam ini. Tetap mengekalkan pemain semua. Full house, full house kali ini. Pogba berada di situ. Sudah tentu jersey merah akan berjumpa dengan jersey hitam. Jika anda mengharapkan kejutan, Pak Mak akan cuba segala-galanya. Mengikut kemampuan pemain-pemain Pak Mak. Harry Maguire, kau semua salah di situ. Bagaimana kali ini Jets Ho mencari penalti. Oh tidak, Jets Ho. Oh tidak, ada tandukan di situ. Bruno Fernandes. Oh pantas Masha. Oh gila babi Masha. Sememangnya gila babi banget. Gila babi banget Masha itu. Terlampau laju pemain mereka. Blanco yang dikatakan beraksi di luar posisi dia. Tapi itulah dia, Pak Mak harus berani. Blanco menewaskan, merampas bola. Jack Ho memerlukan kotak attack sebagai box to box midfielder. Jack Ho, gagal melakukan cross yang diharapkan oleh Pak Mak. Gagal di situ, Basha. Masih lagi. Ada warning. Dikatakan Blanco beraksi di luar posisinya. Sekejap kawan, nampaknya pemain muda ini mengalami kecederaan pula dah. Hai, Blanco kembali ke posisi asalnya. Jack Ho terpaksa direhatkan. Inilah dia, Tavares diberikan kata-kata semangat oleh Pak Mat untuk meneruskan semangat juang yang tinggi di sini. Masih dalam awal-awal, masih di awal 30 minit, 37 minit, tamat separuh masa yang pertama. Baguslah jika kita berjaya mengekalkan keadaan kosong-kosong di separuh masa menentang Manchester United. Sudah tentu Pak Ahmad harus membuktikan sesuatu di sini. Kita harus bangkit ataupun cuba. Saya ingat Pak Ahmad, kita akan beraksi secara cautious, lebih berhati-hati di separuh masa yang kedua pada ketika ini. Mereka lebih power daripada Pak Ahmad. Rashford melakukan hantaran. Masha di situ. Bagaimana kali ini? Tenang. Ini kan mungkin Mo Salah. Siapa faham, bodoh. Mudah diatasi. Bagaimana Samuel? Terlampau laju pemain ini. Terlampau laju. Rebecca Tarawas pula mengalami kecederaan di sini. Tidak mengapa, mungkinkah ini gol yang ditunggu oleh Pak Mak Leon. Bagaimana ini Blanco? Harry Maguire. Harry Maguire. Itulah dia gol yang dinantikan oleh Pak Ahmad. Kita berjuang sedaya mungkin, tapi aksi Blanco dan Harry Maguire dipapus. Meletakkan Sunderland mendahului di minit ke 50. Nampaknya Blanco, Pak Ahmad terpaksa berkorban kali ini. Sekejap di minit ke 70 mungkin kita lebih bertahan perkara ini. Kita Pak Mak terpaksa bertahan. Sekejap kawan, saya ingat O'Brien akan masuk. Kita letak di sini. Kali Clarkson dibiarkan terlebih dahulu di situ. Satu pertukaran harus dilakukan oleh Pak Mak.
untuk lebih berhati-hati menentang counter attack daripada pasukan lawan. Gabi di situ membawa bola. Gabi masih lagi. Gabi. Oi. Apa yang berlaku di sini di minit ke-70? Ari Magoya Taravas tidak betul pada malam ini. Sekejap kawan, di minit akhir ini pemain ingin menukar Taravas. Kali Clarkson diturunkan. Kita akan bermain dengan sedikit low tempo dan lebih membuang masa pada ketika ini. Inilah dia pertukaran terakhir. Pak Mat terpaksa memberikan protection sedikit kepada Blackman. Dan bagaimana 4 minit tambahan masa yang diberikan, Luke Shaw dikatakan okay, take off. Dan itulah dia kemenangan menentang Manchester United. Bagaimana, inilah dia. Tiba-tiba perform habis Jamal Blackman 8.1 dan itulah. Dan inilah dia perlawanan yang kurang terkenal sedikit lah mungkin. Menentang Luton, menentang Sunderland, sudah tentu kita masih lagi. Tapi Papa tak suka permainan macam ni menggunakan taktik 5-6 berapa-berapa-berapa. Tapi Papa terpaksa berhadapan dengan Tagaga direhatkan pada malam ini. Dua-dua dan Blanco dikatakan mengalami kecederaan di situ. Blanco, Taravas, mungkin Kylie Clarkson. Kylie Clarkson boleh beraksi di posisi ini ya. Kylie Clarkson. Kylie Clarkson boleh beraksi di kawasan ini. So Blanco kita rehatkan terlebih dahulu. Dan inilah dia pasukan Pak Mat pada hari ini. Nampaknya tiga-tiga pemain Pak Mat. Empat pemain Pak Mat di kawasan tengah, iaitu yang mendapat kontrak dengan pasukan Pak Mat di kawasan midfielder. Inilah dia generasi yang bakal menutup kegemilangan Sunderland. Kita harus layak. Dan untuk layak ke Premier League, kita harus menang 3 mata dalam perlawanan seperti ini. Berada di tangga ke-23, Luton sepatutnya. Sunderland tidak memiliki masalah untuk membelasah ataupun memenangi perlawanan ini. Inilah dia highlight pertama untuk Luton rupanya. Shit man, ketinggalan di minit ke-20. Inilah dia apa boleh buat merusi corner kick. Blackman berjaya menangkis, tetapi itulah dia. Go, Reverend Farpos. Kita, siapa pula injur? Nampaknya injur lagi pemain Pak Mat. Kita harus bangkit pada malam ini. Kita harus bangkit kawan. Tiba-tiba semua pemain agak slow dalam perlawanan ini. Ini pula Luton highlight kedua pada malam ini. Bagaimana? Babi betul. Itu gol yang cantik sebenarnya. Saya walaupun Pak Mat diborosi, tapi gol itu menarik bagaimana. Top corner kawan. Kita melawan pasukan bawahan, tapi kita menanggung malu pada ketika ini. Apa yang telah terjadi kawan? Apa yang telah terjadi ini? Nampaknya kita ketinggalan di separuh masa yang kedua. Kita tidak bagus pada malam ini. Kita maki pemain di separuh masa. Sudah tentu mereka tidak bermotivasi. Tapi kita, mereka perlu mencari gol awal. Kita bermain attacking football pada malam ini untuk mencari gol.
Rimago Yeman Salas tidak perform pada malam ini. Craig Clarkson. Bagaimana kali ini? Pak Mak mengharapkan sesuatu. Van Dijk di situ. Bagaimana kali ini? Sadio. Oh, mudah diatasi Sadio. Oi! Aduh! Bodohnya betul. Ai, ibaratkan apa yang telah terjadi di sini. 3-0 kita tidak beraksi dengan betul-betul pada malam ini. Apa telah terjadi di sini? Ketika 3-0 di pasukan bawahan memalukan Pak Mat. Ui, bagaimana Pak Mat ingin bangkit? Kita bermain dengan very attacking football. Kita dibolosi dengan mudah. Bagaimana kali ini Jetso? Okey, go pertama mungkin. Oh, go pertama mungkin. Inilah dia pemain pertahanan Pak Mat. Go pemberi semangat untuk rakan-rakan sekalian bangkit. Dan itulah dia, terus saja. Mungkin sedikit deflection saya nampak. Pak Mat nampak sedikit deflection di situ. Mungkin. Tapi minit ke 67 pada ketika ini, Kari Clarkson. Ui, terkena palang pula ada hai. Ui, masih ada masa lagi. Kita harus mencari gol kedua pada ketika ini. Oh, tidak dapat di situ. Leon bijak intercept ball. O'Brien. Mo Salah menunggu. Gol kedua Mo Salah. Satu gol lagi kawan. Kita tidak boleh kalah di sini. Kita tidak boleh kalah. Bagaimana kawan? Saya fikir ini pemain harus berada di kawasan atas. Yes, kita beraksi di sini. Kak Blanco. Oh, tidak mungkin Blanco. Kita beraksi dengan dua penyerang pada ketika ini. Kari Clarkson, go, go. Oh, tidak mampu. O'Brien di situ. Kari Clarkson masih dalam perlawanan. Leon. Anda fikir inilah sandalan yang Pak fikir. Daripada 3-0 kita 3 sama. Masih ada 20 minit lagi perlawanan. Kita menyerang kau-kau dan itulah dia gol yang cantik Leon. Memberikan gol penyamaan di sini. Masih ada masa lagi untuk kita terus menyerang pas ke ini. 10 minit kawan, tolonglah. Pak Mat mungkin akan dimalukan di sini. Kita harus menang. Uish, kita diserang pada ketika ini. 82. O'Brien di situ. Menewaskan seorang pemain. Bagaimana hantaran? Akan mampu membuka perlawanan kepada O'Brien. Tidak dapat. Olive menunggu di situ. Masuk dalam kotak penalti. Mencari penalti. Olive! Penalti ref. Oh, tidak penalti. Olive! Mudah dipatahkan. Oh, tidak. Simui. Pada Olive sekali lagi. Mereka hantaran di kawasan tengah. Oh, go! 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 Oh! 4-0 di situ. Kita harus beraksi secara balance pada ketika ini. Kita ubah sedikit. Bagaimana kebangkitan Pak Ahmad? Anda fikirlah sendiri. Bagaimana daripada 3-0. Maki Hamum Pak Mat berhasil menjadikan gol ketiga. Tidak ada apa lagi yang perlu Pak Mat katakan. Kita harus membuang masa. Kita bermain perfect. Pak Mat tidak mahu mengatakan sesuatu. 5 minit waktu tambahan dan anda tahu ini adalah perlawanan special Pak Ahmad. Betul-betul special. Wardahlah mengalahkan Manchester United, mengalahkan Newcastle. Dan inilah comeback yang paling-paling special bagi Pak Ahmad.